isu melibatkan anak ahli perniagaan Tan Sri Winston Tan yang ditahan kerana terlibat dengan pemilikan dada pada 2019 semakin hangat dan mendapat reaksi banyak pihak. Benar, Dr. Gas, dan pelbagai persoalan timbul mengenai situasi yang berlaku. Apatah lagi nama bekas peguam negara Tommy Thomas turut terpalit dengan pendedahan dan dakwaan yang dibuat oleh sebuah akaun Twitter yang dikenali edisi khas baru-baru ini. Menurut dakwaan tersebut, walaupun anak lelaki Tan ditahan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya kerana terlibat dengan kuantiti dadah besar, kes itu diklasifikasikan sebagai Tanda Tindakan Lanjut atau NFA. Timbul persoalan atas dasar apakah tindakan tersebut dilaksanakan, adakah ia juga melibatkan campur tangan daripada cabang eksekutif pada ketika itu? Pada 2019, Tun Dr. Mahathir yang juga merupakan kenalan rapat Tan memegang tampuk kepimpinan negara sebagai Perdana Menteri. Sebagai negara yang memiliki undang-undang, kes seumpama ini tidak seharusnya berlaku apatah lagi kesalahan yang dilakukan adalah satu jenayah yang berat. Terdahulu, hasil siasatan membabitkan kes pertuduhan anak Tan Sri Winston Tan atas kesalahan dadah telah diserahkan kepada pejabat peguam negara AGC. Okay. Di situ ada banyak makanan dadah dan banduan-banduan yang gemuk pun ramai. Kes berkenaan berlaku pada Disember 2019 dan keputusan untuk mendakwa suspek bergantung kepada AGC.